apa jadinya jika pria warga negara Indonesia, WNI, dinobatkan sebagai pria tampan di Jepang? Dia adalah Febrian Kurnia Pratama atau biasa dipanggil Berry. Berry yang berusia 26 tahun adalah pria asal Nganjuk, Jawa Timur. Dia jadi perbincangan di Jepang setelah dinobatkan sebagai pria tampan dari Ikemen Perikanan Koperasi Perikanan Nango di kota Prefektur Miyazaki, Jepang. Berry adalah satu di antara 6 WNI yang bekerja di Jepang. Dia magang kerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Febrian Kurnia Pratama sudah 4,5 tahun tinggal di Miyazaki, Jepang. Sehari-hari, Febrian Kurnia Pratama bekerja sebagai pemukat ikan. Ia sendiri adalah lulusan salah satu sekolah pelayaran di Cilacap, Jawa Tengah. Kala itu, ada warga negara Jepang yang berkunjung ke sekolah Febrian dan merekrutnya untuk bekerja di negeri matahari terbit tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.